jaga-jaga dan berdoa supaya ku tak jatuh dalam cobaan. Meski dagingku lemah, namun roh di dalamku lebih besar dari roh di dalam dunia. Roh Kudus penghiburku, penolong dalam susahku. Roh Kudus pulihkanku, kebenaranmu jaminan hidupku. Berjaga-jaga dan berdoa supaya ku tak jatuh dalam cobaan. Meski dagingku lemah, namun roh di dalamku lebih besar dari roh di dalam dunia. Yesus di dunia, dia pernah mengalami ketakutan, kegentaran, kesedihan yang amat sangat sampai mau mati rasanya. Saudara, apa yang Yesus perbuat? Yesus merebahkan diri ke tanah dan berdoa agar sekiranya mungkin saat yang sulit ini berlalu, kekuatan Yesus terletak pada doanya. Dengan doa Yesus memenangkan pertempuran di alam roh, sehingga dia menang mengatasi penderitaan di alam jasmani. Tak seorang pun kebal menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu Yesus peringatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurun, tetapi daging lemah. Andalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dan kita pasti berkemenangan. Haleluya! Kebenaranmu jaminan hidup.